Anda kembali menyaksikan kabar utama, pemirsa. Seorang pemotor berkendara dengan posisi rebahan di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat pada Senin sore dan ini menjadi viral di media sosial. Pengendara motor yang beraksi tanpa menggunakan helm dan menyetir dengan kaki ini pun langsung ditindak dengan sanksi tilang. Ada-ada saja aksi pengendara sepeda motor di jalanan. Dalam video viral yang beredar, seorang pengendara terlihat mengendalikan stang motor dengan menggunakan kaki dalam posisi rebahan di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Menanggapi aksi viral pengendara motor ini, pihak Satlantas Polres Metro Depok langsung menindak pengendara dengan sanksi tilang etle pasal 106 Jungto 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi pidana kurungan 3 bulan dan denda Rp750.000. Setiap pelanggaran di jalan raya di wilayah Depok menjadi tanggung jawab kami. Kemudian melalui tilang ETLE kita sudah lakukan. Kemudian untuk pasal yang dilanggar, pasal 106 Junto 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, barang siapa yang mengendarai kendaraan dengan tanpa konsentrasi dan tidak wajar tentunya bisa dikenakan pasal tersebut. Sanksinya denda Rp750.000 ataupun kurungan paling lama 3 bulan. Polisi pun mengimbau warga yang berkendara di Depok agar tertib berlalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi sesuai pasal 106 ayat 1. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan.